tahun 2024 memberikan perubahan pada bek Persib Bandung, Alberto Rodriguez. Di tahun baru ini, ia tampil dengan model rambut baru. Alberto berharap punya energi baru dari warna rambut putih pilihannya tersebut. Pemain asal Spanyol ini mengaku sengaja memilih warna rambut putih di awal tahun 2024. Saya ingin mengubah gaya rambut saya untuk memulai tahun 2024 secara berbeda dan dengan energi yang baru. Tidak hanya mengubah warna rambut, Alberto juga tampil dengan dua tambahan tato, ular dan serigala ia pasang di tangannya. Saya mendapat dua tato baru, ular dan serigala, satu di masing-masing tangan. Saya sangat suka binatang. Tentunya, dia berharap yang dimimpikan Alberto di tahun 2024 ini, yakni selalu diberikan kesehatan dalam mengarungi satu tahun ke depan. Tidak hanya itu, dia juga ingin tahun ini bisa memberikan kontribusi positif bagi Persib Bandung. Prestasi terbaik akan diperjuangkan bersama-sama pemain Persib Bandung lainnya. Harapan saya di tahun ini adalah kesehatan agar bisa bekerja keras untuk mencapai semua tujuan hidup dan dapat membantu Persib Bandung mencapai hal-hal yang sangat baik, terutama target juara, tuntasnya. Kabar terbaru datang dari kiper Persib Bandung, Reki Rahayu, setelah menjalani operasi. Diketahui, Reki harus melakukan pemulihan setelah menjalani operasi di bagian lutut kirinya pada Minggu 17 Desember lalu. Operasi berjalan lancar dan kini Reki Rahayu tengah menjalani pemulihan secara bertahap dengan pantauan tim dokter. Reki Rahayu berharap bisa segera pulih dan kembali merumput lagi. Ia mengaku sudah tidak sabar kembali berdiri di bawah mistar gawang Persib Bandung. Alhamdulillah, minggu ini masih pemulihan. Sekarang sedang target belajar menekuk, sudah 110 derajat. Kiper asal Kabupaten Bandung ini memohon doanya dari semua untuk kelancaran proses pemulihannya. Dia berharap bisa segera pulih dan kembali bermain bola lagi. Sebelumnya, dokter Persib Bandung Raffi Gani menjelaskan Reki Rahayu harus menjalani operasi PCL sebab selama ini cedera lutut kiri yang dialaminya tidak kunjung membaik. Dengan alasan itu, Raffi merekomendasikan Reki Rahayu untuk naik ke meja operasi. Diharapkan proses pemulihan yang dilakukan bisa berjalan dengan cepat, tuntasnya. Kegagalan Persib Bandung meraih kemenangan sekaligus tidak mampu mencetak satu gol pun dalam 3 pertandingan terakhir jadi perhatian tim pelatih di masa jeda kompetisi. Asisten pelatih Persib Goran Paulić membeberkan problem terbesar Persib di 3 laga terakhir adalah belum memiliki sosok pemain yang mampu memecah kebuntuan ketika David Da Silva dan Ciro Alves dikunci pemain lawan. Goran Paulić mengakui PSM, Bali United, dan Persik Kediri sukses membuat dua penyerang andalan Persib tersebut mati kutu sehingga Maung Bandung gagal mencetak gol. Salah satu alasan kami tidak bisa mencetak gol dan tidak efektif di beberapa laga terakhir adalah kini semua sudah mengunci David Da Silva dan Ciro Alves, yang mana itu menjadi masalah utama dan kami harus fokus membenahi itu di masa jeda tengah musim ini. Kenapa? Karena pemain lain kurang terlibat di penyelesaian akhir, kami kurang pemain yang masuk ke kotak penalti dan itu harus kami benahi. Idealnya, ketika melakukan serangan, ada 6-7 pemain yang terlibat untuk melakukan penyelesaian akhir. Kami tim pelatih datang dari Eropa dan melihat bagaimana tim-tim di Eropa itu bisa mengisi kotak penalti dengan 6-7 pemain ketika umpan silang dikirimkan. Jadi kami harus memperbaiki itu supaya lebih berbahaya bagi lawan, menciptakan peluang lebih banyak dan serangan lebih berbahaya, tuntasnya.